kami hoax, berita bohong. Kami atas nama MTS Negeri 2 Rokanhilir, Kecamatan Bagan Sinemba, Kabupaten Rokanhilir, mendukung terhadap gerakan anti hoax atau berita bohong yang dapat merugikan masyarakat banyaknya. Maka dengan ini kami mendukung pihak Polri dalam rangka mengusut penyebar berita hoax tersebut agar dapat dihukum sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini kami atas nama MTS Negeri 2 Rokanhilir membuat deklarasi anti hoax tanpa ada unsur paksaan. 3. Kami guru MTS Negeri 2